Fasilitas Bintang 5. Wah. Wow. Jadi pengen nih. Ayo, ikutlah yuk. Nah, iya. Amin. Gitu, iya. Diniatkan saja dulu. Jadi kalau Allah itu memanggil suatu kaum, Allah akan mampukan itu. Dari manapun caranya pasti akan bisa. Kun fayakun. Oke. Ada lagi Ibu Sri yang mau disampaikan? Iya, itu kita tunggu buat yang ingin silaturahmi dengan Pak Barawi Channel, mari ke Jakarta. Nanti untuk yang di Bandung kita insya Allah kita akan. Istilam al-amtian takhwil al-rahlan. Lengkap semua bahasa ada. Ini di sini masih berlaku nih fiskal apa namanya yang medikal vaksin hanya swab PCR yang ada nih hanya orang-orang asing semua nih masya Allah. Kita di imigrasi sedang antri. Insya Allah sudah pada keluar semuanya. Ya halo. Halo. Ah. Berkah dari jalan. Ya, masih halak. Haji bersih terus. Ya lah. Masya Allah sudah pada keluar semua ini. Barang-barangnya jamaah juga. Dan bule, orang Arab, semua penumpang sudah pada turun. Dan ini rombongan banyak ya penerbangan kalau sore hari. Landing di CGK, Masya Allah. Kita sebentar lagi keluar. Airport yang sudah ditunggu sekarang. Oh, ini dia.
berbagai warga negara yang berdatangan di Jakarta saat ini sudah pada landing dan barangnya juga sudah ada keluar. Oke, kita keluar dulu melewati custom. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di Cengkareng Airport Soekarno-Hatta dan alhamdulillah baru saja landing dan insyaallah sebentar lagi kita akan keluar dijemput dan kita akan menuju ke hotel insyaallah. Dan ini penumpang-penumpang yang sudah keluar, ada beberapa penerbangan hari ini, Saudi Airlines, Turkish, Etihad dan lain-lain. Oke. Okay. Oh. Kita sudah keluar. Dan ternyata di luar ramai banget ini. Maaf orang yang datang dan lain-lain ya. Ya. Ini biasanya di luar ini nungguin apa sih? Ini Om, jemputan. Jemputan ya? Oh. Yang baru datang ya? Ramai banget ya. Waktu ada yang telanjang tuh. Ada yang enggak pakai baju. Astaga. Oh, inilah Indonesia ya. Bebas mau ngapain aja boleh. Hah? Benar enggak? Mobilnya di mana? Oh iya iya. Nah, ini kondisi dan situasi saat ini di Airport Cengkareng di lobby west lobby. Jadi ini parkiran di atas itu ada parkir dan di bawah juga ada parkir. Nah, ini yang sedang menunggu di sini menunggu antrian mobil yang yang akan menjemput. Dan ini masya Allah, barakallah, banyak juga turis-turis yang dijemput oleh para ini ya, handling-handlingnya kalau di sana ini. Masya Allah. Nah, ini dia kalau di Jakarta malam hari lampunya agak remang-remang gitu ya. Ini orang aja nggak kelihatan nih. Nah tuh di belakang siapa nih? Wah, Zidane ya. Zidane. Kalau ini siapa nih? Ayi. Ayi ya, masya Allah, tabarakallah. Gimana nih? Di Indonesia aman ya? Aman. Ada demo tadi ya? Ada demo tapi tadi. Demo. Demo. Gambarnya turun dia demo. Demo terus ya, udahlah, biarin aja, itu urusan pemerintah itu. Kita urus jalan-jalan aja sekarang. Nah, inilah Indonesia, Jakarta yang menghijau di sepanjang jalan. Dan ya, memang apa lampunya memang agak remang-remang kalau di Indonesia. Itu mungkin sudah apa ya, ukurannya itu seperti ini udah. Gak bisa ditambah lagi ya lampu hemat, ini ya. Hemat ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah tiba di tempat. Wow, masya Allah, tabarakallah. Inilah jalur utama ini apa sih? Gatot Subroto ya? Ini jalur apa? Ini apa dong? Ya. Anggi ya? Esparman. Enggak, maksudnya ini Gatot Subroto terus kan? Sepanjang ini kan? Iya, betul. Iya, itu yang penting tuh. Nah, ini gedung-gedungnya nih. Wow. Dahsyat Indonesia ini. Agustus sekarang ya? Kemarin udah ini sempat persiapan kita. Nanti acaranya 14 September di Jeddah. Oh.
Jakarta ya. Udah malam hari, jam berapa sih sekarang? 7:30 ya? Jam 19:22. Oh, ini di Kuningan ya? Kuningan ya, ini? Sudirman. Oh, Sudirman ya? Sudirman, Sudirman ini memang Masya Allah ya. Langit semua ya. Nah, sini kita tinggal dan acara kita di ujung sana. Sini kita mau makan dulu di sederhana, Masya Allah. Ini kita malam-malam. Baru tiba di Jakarta. Misalkan Padang. Udah hampir 2 tahun berapa ini? Belum pernah makan di sini. Jadi ini kalau dimakannya satu, dihitung semua atau satu? Soalnya kita per piring, per piece semua sih pak, satu piece semua. Oh, satu piece ya? Oh, yang dimakan aja. Oh, yang dimakan aja ya? Wow, dahsyat ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita sudah tiba di Jakarta. Dengan siapa ini? Oh, Ibu Sri, apa kabar Ibu Sri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Hari ini gimana? Kita di mana ini kita? Kita lagi bertemu dengan Barawi Channel yang baru mendarat dari Jeddah. Jeddah ya. Di sini kita lagi makan di lagi ini ya, sederhana. Ya. Restoran Padang ya. Ya, ini restoran andalannya Barawi. Jadi kalau ke Jakarta ke Indonesia wajib mampir di sini dulu ya. Dan kalau mau ketemu juga boleh di sini ya. Siapa tahu ada yang saudara-saudara, teman-teman yang sedang ada di Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, bisa kita ketemu insya Allah. Bandung kita akan ketemu dengan jamaah kita nanti. Iya, ya, bapak-bapak ini ibu dokter. Ibu dokter ya, oke. Minimal satu hari nginep. Iya, satu hari. Ya, nggak boleh kalau bolak-balik terlalu singkat biasanya. Ya gitu ya Bu Sri ya. Ya. Jadi kita tunggu ya. Mumpung Pak Barawi juga di sini nggak lama, cuma 3-4 hari di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ya, kalau beliau ada waktu, ibu-ibu bapak-bapak yang ada waktu juga untuk ketemu di sini, oke kita janjian. Iya betul. Kita memanfaatkan silaturahmi. Silaturahimnya. Kita ngadakan acara silaturahim kapan Bu Sri? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Makan siang bersama ya. Wow. Jadi reunian ya berarti ya, mantan jamaah yang pernah dengan kita, insya Allah kita undang semua ya. Jamaah Bahrawi dan Triodasa. Wow, dahsyat ini, Masya Allah. Ternyata di sini kalau udah malam jam 8 tuh kok jadi redup-redup mata ya, kayak ngantuk gitu. Karena baru mendarat. Oh gitu ya? Iya. Masih jet lag ya. Capek banget, 10 jam ini Masya Allah. Masih jet lag. Iya. Ternyata di penerbangan, ini perlu juga nih informasi untuk para jamaah nih. Ya, kalau penerbangan jam 3 dini hari, itu makannya nggak ada nasi, sarapan terus. Waktu berangkat sarapan, waktu ini sarapan, terus sarapan. Tapi sih Saudi Airlines oke lah. Makannya enak, pelayanannya bagus, pesawatnya juga 777. Direct lagi. Itu memang dahsyat itu. Jadi intinya nanti insya Allah tanggal berapa Bu Sri? Kita insya Allah tanggal 21 September itu ya. Udah 45 jemaah umroh kita berangkat ya. Nanti naik dengan Saudi Airlines. Wow, Masya Allah. Keren kan? Saudi Airlines itu dengan harga ekonomis tapi naiknya Saudi Airlines. Jadi harga kaki 5 harga kaki 5 fasilitas bintang 5. Wow. Jadi pengen nih. Ayo ikutlah yuk. Iya. Amin. Gitu, iya. Diniatkan saja dulu. Jadi kalau Allah itu
memanggil suatu kaum, Allah akan mampukan itu. Dari manapun caranya, pasti akan bisa. Kun fayakun. Oke. Ada lagi Ibu Sri yang mau disampaikan? Iya, itu kita tunggu buat yang ingin silaturahmi dengan Pak Barawi Channel, mari ke Jakarta. Nanti untuk yang di Bandung kita insya Allah kita akan kedatangan. Kita datangin ya. Untuk ketemu semua jemaah-jemaah kita. Insya Allah. Kita stay di Kuningan Hotel. Dan kalau mau ke rumah Manhattan. Ya kalau mau ke rumah juga boleh di Green Thing. Blok A ya. Oke. Okay. Mungkin cukup sampai di sini dulu karena ini udah panjang banget dari airport sampai ke gelap-gelapan tadi di jalan, macet-macetan juga. Dan kita sampai di restoran Indonesia. Ini benar-benar baru mendarat ya. Yeah. Jadi selama masih jet lag, matanya masih ngantuk ya. Selamat istirahat, mungkin sehat-sehat. Oke. Okay. Jadi kita selalu tidak lupa mendoakan sahabat Bahrawi dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang barokah insyaallah dan bisa menyusul melaksanakan ibadah umrah dan ibadah insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.